ada 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat muslim dan shalom sobat Kristen. Mari kita sama-sama menyimak ilmu yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala buat kita semua lewat perantara channel Orang Islam. Allah
Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Wassalatu wassalamu ala ashrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam afdalul makhluqat wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil ba'd. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرب كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. وقال النبي صلى الله على آله وسلم من ضحى طيبة بها نفسه muhtasiban ajraha 'ala Allah kanat lahu hijaban minan nar. Wa qala min ba'dil hukama asyratu khisalin yabghaduha Allah subhanahu wa ta'ala min asyrati anfusin: al-bukhlu min al-aghniya, wal kibru min al-fuqara, wat tama'u min al-ulama, wa qillatul haya min an-nisa, wa hubbud dunya min asy-syuyukh, wal kasalu min asy-syubban, wal jahru min as-sultan, wal jubnu min al-huzzati, wal 'ujbu min az-zuhadi, wal riyaqu min al-'ubbad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh Masjid Agung Pelita dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini dimanapun Anda berada, insyaallah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan selalu dipelihara Allah Subhanahu wa taala, dijagakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya, bala bencana dunia dan akhirat, dan semoga kita semua dirahmati Allah dan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, pada ta'lim yang telah lalu kita sampaikan ada 10 sifat jelek yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang sugi tapi bakhil. Yang kedua, orang yang fakir yang sombong. Yang ketiga, ulama yang tamak atau rakus. Dan yang keempat, wanita yang tidak ada rasa malu. Jadi bila seorang perempuan yang tidak ada rasa malunya, alias kadang lagi sopan, lalu berpakaian yang tidak baik, berkelakuan yang tidak baik, itu sangat dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya adalah hubbud dunya min asy-syuyukh. Orang yang lanjut usia sudah tua tapi tetap hubbud dunia, cinta betul dengan dunia, semakin sepuh semakin kuat hebat dalam urusan dunia. Yang seharusnya semakin bertambah usia kita, semakin kita mahabbah raghiban fil akhirah, cinta terhadap akhirat. Karena dunia yang dicari siang malam pagi sore akan ditinggalkan. Dunia yang dibawa yang biar masyarakat dicelengan tadi aja itu gini berapa ada paling 5.000. Artinya dunia yang digunakan untuk kebaikan. Seperti nanti sebentar lagi kita akan melaksanakan sunnah muakkadah, tapi yang sangat besar manfaatnya bagi orang lain, yaitu kurban. Ya. Nah, kurban ini, arti kurban itu dekat,
maknanya dekat, yakni bagaimana seorang hamba untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan cara memotong hewan korban dan untuk disedekahkan. Karena ujian Allah la yanalallahu luhumha wa la dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darahnya, dagingnya si korban tadi yang sampai kepada Allah taqwa minkum ai al-ikhlasu fil ibadah, yakni keikhlasan seseorang dalam beribadah. Apa nilai-nilai yang kita dapatkan, pahala yang dijanjikan oleh Allah, baik yang langsung dari Allah maupun lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, man dhaha tayyibatan biha nafsuhu. Barang siapa yang menyembelih hewan korban, saya dengar untuk Masjid Pelita sudah 30 ekor sapi. Masya Allah. Hilangnya nolnya. Luar biasa. Wah, luar biasa. 30 sapi gurunya, tapi gak ada benong. Oh ya. Biar guru berikan semangat ya. Jadi siapa yang menyembelih hewan kurban muhtasiban, betul-betul mengharap ridha Allah, betul-betul dia ikhlas karena Allah. Adakah orang yang berkorban kepada ikhlas banyak menyerahkan sapi ke panitia, ini sapi kami betul-betul, tapi kita kami minta anunya kepalanya, dagingnya yang bagus-bagus, betisnya, buntutnya, namanya motong seorang gitu, merepoti orang banyak. Iya, orang mau sudah diserahkan kepada dia, serahkanlah. Makanya arti tawakil itu mewakilkan, jadi bawakil lalu ya, apa saya atau kami orang tujuh nama ini mewakilkan kepada Bapak untuk mengutamakan hewan korban kami, tolong terimakan dengan karena Allah. Itu sudah diserahkan. Jadi nak mengatur semua niat apa macam tukang jaga dan yang membagi apa macam panitia. Sudah, kita tidak usah ikut apa macam lagi. Memang ada bagian orang yang berkorban, ada, cuman hanya sekedar fakulu minha wa at'imul qani' wal mu'tar. Makanlah sekedar, nggak sekedar, ya sekedar nyantok 60 kilo, boleh baik motong seorang situ. Ada yang itu ada di sini, kita ada kira-kira kalau boleh. Lalu jangan al-zimu ta'ayakum wa indaha ala syirati matayakum. Perbesarkanlah hewan korbanmu. Jadi bila hendak nukar sapi, sapi nang lama, yang besar. Karena bagaimana ala syirati matayakum, karena itu sebagai tungganganmu. Tunggangan itu nang ganteng karena kurus karena nyaman. Nang lapak lah, nang lapak juga kan ada goyang. Ini kayak ini salah paham sebenarnya. Artinya semakin besar hewan korbannya, semakin besar manfaatnya. Iya, nukar 6 limusin kah itu ada Amri? Berapa ratus kilo itu? Ada 6,5 ton kah ya? Wah, itu mantap. Sorangan mulai sedih, kau lah guru, kau aja kita. Guru kau lah ajar, saya kong sapi sorangan aja. Ya kok bisa aja pak? Karena sesuai bobot bolonejar berarti 103 kilo. Kada kawal nukar sapi nang 60 kilo beri supan menarik nang bagus aja kita nukar sini nang limusin mantap. Wah ya bagus benar. Kalau suara kan aja guru ya mantap. Sini cair 30 m jual tanah mantap. Dan jadi semakin besar semakin banyak manfaatnya. Jadi diniatkan ya kita berkorban itu untuk
bersedekah, karena Nabi memberikan sebuah peringatan, man kana lahu sa'atun, barang siapa yang memiliki atau berisi atau diberikan Allah sa'ah, keluasan rezekinya, artinya ada aja rezekinya, setahun cuma 3 juta, 3 juta lah itu yang bukan, kan ada 2 juta setengah, ada 3 ya kalau setahun aja Pak, bukan tiap bulan. Jadi mana mampu di sini bukan menunggu punya uang sampai 30M atau sekian, bukan. Insya Allah kita mampu aja 3 juta itu setahun loh. Ini ceritanya kita ikut korban. Bahkan ada yang sampai sebulan nabung, Masya Allah. Merokok sehari berapa? 15.000 pas 10.000. 15. Ya 10 lah, murah-murah aja 10. Sebulan 300 ya lah. Nah, menabung untuk tabungan akhirat diniatkan korban cuma 2,5. Merokok bisa merusak paru-paru, kalau ikut korban mendapat keberkahan itu loh. Jadi kita berpikir, karena Nabi berikan sebuah ancaman, barang siapa yang memiliki keluasan rezeki tapi falam yudahi, dia enggan untuk berkorban, macam-macam alasan. Bahkan ada yang ikut, sudah ikut, tinggal nunggu waktunya. Aku kan jadi jurang, kenapa jurang? Anu banyak tak pakai duit yang lain. Astagfirullah. Ada lagi yang ikut nabung sebulan, begitu bulan ke-11, 3 sebulan lagi, karena jadi jual. Nyaman benar ya, tampar banyak gitu. jadi ada beberapa jamaah guru kayak apa pensiasatinya supaya jangan ada jamaah yang berhenti. Gini jalannya, ketika mulai buka tabungan bikin perjanjian, satu, tidak boleh ada yang berhenti. Kalau juga mau berhenti tolong dicari gantinya. Iya, karena banyak yang begitu, sudah ujian-ujian itu iya-iyanya anak nukar, tapi jadinya astagfirullahaladzim. Padahal sudah menabung sebulan, dua setengah. Nah, yang dikhawatirkan faliyamun insya Yahudiyan au Nasraniyan, ya, orang yang memiliki kelebihan rezeki tapi dia berbagai macam alasan sehingga tidak jadi berkorban. Aku ya tahun ini kalau berkorban, tapi sudah kusiapakan cucuk sate awan arang, tinggal siap menerima kupon. Mantap. Alhamdulillah. Ya, tiap tahun berkorban boleh, ada rezekinya, tidak masalah. Pala bagus betul, Allah nanti akan memberikan keberkahan rezeki yang lainnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Man qarraba qurbanan fa bi awwali qutratin qatarat min damihi ghafarallahu dzunubahu wa dzunuba 'iyalihi. Barang siapa yang menyembelih hewan korban, makanya mencari hewan korban yang sehat. Sekarang kan ada katanya penyakit mulut dengan kaki gitu ya. Ya, kita ceklah dengan dokter hewan. Jadi kalau ada para sapi atau hewan korban yang betul-betul sehat, gemuk, ya, dan sempurna, jangan ada yang cacat, jangan kita nomor sapi yang telinganya hilang, murah, telinganya hilang, cacat, secara syar'i ada saat dia berkorban, memang sapinya besar, cuman ada cacat, mungkin giginya rontok, ada boleh jual, namun yang memotong rontok, ada apa? Nang tukang jaga itu kada bagi dia apa. Nah, barang siapa yang menyembelih hewan korban, maka darah yang titik pertama dari sembelihan tersebut, jadi kalau sapi itu sehat, itu darahnya banyak. Ya, itu tanda sapi itu sehat, darahnya banyak, kotorannya bagus, kata orang yang paham. Ya, kemarin ada dokter hewan cerita waktu saya isi halal bihalal. Jadi ciri-ciri hewan itu sehat, darahnya banyak, awan kotorannya, kalau kotoran ibarat sapi nengah ini warnanya berubah, berarti itu ada sakit dia. Nah,
dari sembelihan tersebut, maka Allah mengampuni akan dosanya. Coba hanya modal 3 juta atau 2 juta setengah setahun sekali juga. Ya. Sudah diampuni dosanya, diampuni dosa orang tuanya, diampuni dosa istri dan anaknya. Cuman modal 3 atau 2 juta setengah. Artinya betapa besar pahala orang yang berkorban. Kita niatkan, insya Allah ada rezekinya, ditabungkah atau kayak apakah, pokoknya tahun ini ikut korban. Kalau tidak, korban perasaan. Lalu para sahabat bertanya, ini supaya memberikan semangat, jadi jangan 3 ikung nanti tambah 0. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Ya, karena ada beberapa masjid, masya Allah, ada 32 sudah. Ada yang bulan kan keliling nanti laporan panitia korban, sudah sapi yang sudah berada di tangan panitia 31 ekor. Wah, luar biasa ya kita ini. Mbak Arisa ada guru yang bahannya sudah berubah. Ini bilangnya orang percaya, enggak. Tapi bila orang pada percaya kan selesai. Ada satu masjid di pinggir jalan besar, sampai hari hanya yang ada sapi, anak ayamnya ada deh. Jangankan sapi atau kambing, anak ayam aja ada deh. Jadi mikir kita kenapa kemarin itu Ustaz kan banyak ya, banyak kambing lewat kesibukan sapi, begitu asik motong sapi dan kambing dua hilang. Oh, kemana ya? Bilang ya, banyak panitia siluman. Sudah nyenang paha hilang, yang daging. Nah, ini pintar we ini. Jadi begrupnya sambil menganu daging, tek lebar. Nah kawan, di ujung itu mau pulang ada. Ada aja sampai itu, masya Allah. Ya Allah. Padahal apa ada? Seorang sudah pada berkorban, kali-kali membantu aja itu sudah nilainya kan barokah. Ada dapat jatah, alhamdulillah. Enak mikir akan bawa guling ke juga, ya. Akhirnya apa? Orang pada percaya lagi. Iya, jangan tadi jangan kenang akan bing anak ayam aja kan ada. Jadi menjaga kepercayaan orang itu sulit pak. Oh, di atas segala-galanya. Jujur, amanah kita. Apa ujar Nabi? Para sahabat bertanya tentang korban kepala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, maha bihil Allahi, ya Rasulullah, apa itu keberkahan pahala yang dijanjikan Allah dengan korban atau berkorban? Qala sunnata abikum Ibrahim, korban itu adalah sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Qalu, para sahabat bertanya, pahala Nabi, ya Rasulullah, pahala yang kami dapatkan itu apa? Orang yang berkorban itu apa pahalanya? Qala Nabi, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, bi kulli sya'atin hasanah, setiap satu rambut dari hewan korban itu hasanah, kebaikan. Makanya mencari sapi, mencari kambing yang sehat, yang bulunya banyak, rambutnya banyak, jangan yang longor. Ya, satu rambut, satu kebaikan. Kalau sahabat tanya lagi, fasawku ya Rasulullah, bulunya bang? Nah, ujar Nabi, qala bi kulli sya'ratin minas sufi hasanah, setiap bulunya pun satu kebaikan. Apalagi kamu menghitung bulu kibas domba yang bernol-nol berapa bit, berapa mutih, kita hanya paham ya bulunya itu. Nah, yang mungkin bulu domba, bulu hidung aja ada kalau dihitung. Artinya semakin hewannya sehat, bulunya lebat, darahnya banyak, dan insya Allah pemanfaatannya kepada masyarakat banyak, yang berkorban ikhlas, oh the best sudah. Yang berkorban ikhlas, the best sudah dia. Inilah yang difirmankan Allah, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa
minkum, yang sampai kepada Allah takwa, keikhlasan dalam beribadahnya. Bapak Ibu rahimakumullah, kembali, jadi orang yang lanjut usia yang cinta dengan dunia itu sangat dimurkai Allah. Batasan orang tua itu umur berapa kan? Nah, 50 itu tuha lah Pak Hakim. Tuha itu 40? Tuha itu. Nah, anum itu umur 30 ke bawah. Tapi walaupun 50 ke atas, nah penting di bawah tetap anum. Biar nang kayak ini sini kejaran lah, 76 tapi di bawah tetap anum. Semangatnya yang anum tuh semangat, kalau tak berdaya tetap lah tak berdaya. Jadi ada orang tua tak mau nikahi kai umur 87 kai, biar melihat nang habang putih itu apa tetap baik sih deh, maksudnya nang cantik nang bahir tetap baik, cuma tak berdaya. Artinya pandangan itu tetap banyak, ada yang berubahnya saja. Ujian-ujian itu liur itu tetap banyak, liur anum tetap baik, cuman tak berdaya. Kalau nang anum kan langsung berdaya. Kayak-kayak itu dia nang kayak ini. Ini beda kalau ini awan kayak, kalau kayak biar Tuhan. Ini ujian bahasa kami itu unggul-unggul. Artinya sanggup baca. Kalau nenek, kalau Tuhan kayak ini sih nenek. Ada kau lagi. Itu daya daya paham. Masya Allah. Kayak-kayak itulah tasbih tangan. Jadi jumlahnya itu kayak itu Masya Allah ibadahnya. Ada kayak begini bapak gitu dah tasbih kita yang lupa lagi ya kayak berguru kalau sini saya nggak takut nih pada pemini sih gitu ya kok coba yang banyak mulai heboh kayak kamu dilihat itu coba khusus pada apa saya ini berpikir takut nih ya bahwa berapa umurnya ada 76 ada 83 ada mana berapa mini yang kau ingat dua bang saya. Itu yang tercatat, yang ada tercatat ada Mbak Minje, Mbak Nina, Mbak Arlina. Itu yang ada tercatat. Apalagi zaman balik jauh masih aktif ya Allah, tuh tugas kemana-mana. Wah langsung kayaknya ambil tasbih mana ke tangan. Jadi tak boleh pulang. Kalau dua tuh kayak buat apa? Di sini aku di biar 70 nih, pada kawatan kawannya naik gunung. Wah, tak akhirnya harus pada nang atom kisah ya. Insyaallah masalah Allah Muhammad. Nah, orang yang lanjut usia tapi semakin cinta dengan dunia itu dimurkai Allah. Lalu yang berikutnya seorang pemuda anom tapi pengoliran. Amun nang tuha rajin ke masjid, rajin ke majlis, tuanya ini anom, malas betul. Jadi kita nang anu anu, kita ini masih anu pak ya, belum tuha. Jadi anu tuh anu semangat, makanya nuntut ilmunya, ibadahnya harus semangat. Ya memang kadang-kadang kalau mau memikirkan awak nih macam-macam, kadang berubah. Harus semangat. Kita lihat kawan-kawan kita di sini yang sepuh-sepuh berjuang, yang pada akhir hayat mereka bagus-bagus semua. Kita harus semangat. Artinya Allah sangat benci kepada seorang yang muda tapi malas betul. Padahal seorang pemuda ini adalah yang bisa menggerakkan, bisa memberikan sebuah motivasi kepada yang lainnya. Makanya anak-anak remaja ya, terus kita yang sudah berumur ini mesti saling ingat mengingatkan tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Di sini kegiatan Irma bagus saya lihat.
Ada saya beberapa kali isi di berbagai masjid di daerah, ya. Itu Masya Allah, irmanya yang aktif betul. Irmanya mairatan, maulidan, korban, dan Tuhan-Tuhannya santai, ya. Jadi kami ini kurunan Tuhan-Tuhan ini tinggal melihat dan jadi kita buahnya nang bergabi. Nah itu yang bagus. Ini kan karena memang Tuhan yang menangati, tak menangati lah. Apa menangati? Melarang kita yang tua ini sudah kegiatannya bagus, dukung. Kita monitor, bagus apa enggak, ada sedikit apa macam, arahkan dengan baik. Ini sehingga mereka nanti terbiasa bagian korban kah, Isra Mi'raj kah, maulid kah, apakah irma yang bergerak. Nah itu hebat. Makanya ikatan remaja masjid kah, ikatan remaja langgar kah. Jadi supaya mereka bahkan kalau perlu di beberapa masjid juga yang saya tahu, mereka punya kegiatan, ada pengajian bulanan, irma ini bagus. Jadi supaya menumbuhkan rasa semangat mereka dalam cinta kepada agama. Karena kita tahu sendiri Pak, sekarang anak-anak remaja itu HP yang merusak betul. Jadi kalau yang ada kegiatan di masjid, kegiatan di masyarakat, ada semacam kelompok apa macam karang taruna, gak bagus diarahkan. Kita dan Tuhan-Tuhan tinggal mengarahkan dengan baiknya. Kadang-kadang mereka ini terbentur. Eh murai nang Tuhan-Tuhan di situ tuh pada kalau dia luas ya ngarengnya Tuhan ini siapa kali kan dibuang salah dipakai salah